Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepincuk Berita. Dua bersaudara, Muhammad Zainal Mutakin, 24 tahun, dan Muhammad Khotibul Musafak, 20 tahun, warga Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Bojonegoro, viral di media sosial. Pasalnya mereka membeli motor roda 3 dengan uang koin yang mereka tabung selama 2 tahun. Inilah video saat dua bersaudara, Muhammad Zainal Mutakin, 24 tahun, dan Muhammad Khotibul Musafak, 20 tahun, warga Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Video tersebut viral di media sosial, pasalnya mereka membeli motor roda 3 dengan uang koin sebanyak 2 karung dan 1 tas Selasa 29 Maret kemarin. Zainal dan Safaat, nama panggilan akrabnya, mereka adalah dua saudara yang membeli motor roda 3 dengan harga Rp28.200.000 dengan sejumlah uang logam sebanyak 2 karung dan 1 tas. Uang koin tersebut merupakan hasil mereka menabung selama 2 tahun. Mereka membeli motor dengan tujuan untuk ibunya yang berjualan sayuran keliling. Dua bersaudara ini juga menceritakan bahwa selama menabung mereka juga pernah kehilangan uangnya senilai hampir 10 juta. Namun mereka tetap ikhlas dan tetap tekun untuk menabung. Gimana mas? Saya itu saya cerita dari dulu mas. Dulu kan masih sepedanya. Saya mogok ya. Saya sama adik saya itu kepikiran ingin membeli yang sepeda untuk roda 3. Nah ini uangnya yang dikumpulkan sudah berapa lama ini mas? Ini mengumpulkan uang sekitar kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahunan mas? Selama mengumpulkan itu apakah ada musibah atau gimana itu? Ya waktu mau beli ini tuh kena musibah dulu mas, kemalingan. Itu uang juga yang sudah dikumpulkan itu mas? Iya sudah dikumpulkan. Kira-kira berapa mas itu? Nominal yang kemalingan itu sekitar 10 juta. Sementara itu, Nur Aini Sulistioningsih, 48 tahun, sang ibu merasa terharu dan bangga kepada kedua anaknya yang telah memberikan kejutan berupa motor untuk ibunya. Rasanya gimana, Bu, dapat kejutan dari kedua anak ini, Bu? Ya. Nggak nyangka juga, Bu, ya? Ya, kacanya gitu, nggak nyangka. Sebelumnya nggak tahu, Bu, kalau mau dibelikan kendaraan ini, Bu. Ya tahu tapi ya masih dalam angan-angan ya kan. Gitu. Dan perasaannya sekarang gimana? Bahagia lagi? Ya senang. Harapannya gimana Bu nanti? Harapannya gimana Bu? Setelah ada kendaraan ini? Ya semoga sukses lancar. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.